Nah ini lagi teman-teman, ini program yang kecil punya beliau nih. Dalam dia sampai ke tulang, bahkan tulangnya juga kena ini. Tulangnya. Wah ini gede bener nih. Belusuan di kebun budidaya Sancang. Kebun bonsai, budidaya bonsai Sancang nih teman-teman. Sebesar ini teman-teman. Onggolnya ini, tangan saya nggak cukup. Nah, nih tangan saya segini sisanya. Baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia selalu sahabat. Nah kita kali ini teman-teman, saya ditemani kameramen Irul. Kita akan belusukan di kebun Sancang punya Mbah Muji, yang beliau ini tekun sekali di khusus masalah Sancang ya. Banyak sekali punya beliau program-programan Sancang punya beliau. Kita belusukan apa aja sih yang ada di dalam ini programan beliau. Ini salah satunya programan double punya beliau ya teman-teman. Ini double terang maksud saya. Ah, ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Ah, ini sama Mbah dipahat. Biasanya Mbah kan main satu batang. Ini dia main dua batang. Nah, ini nih belok ini nih sama Mbah. Ini diambil satu. Sebenarnya ini cabang. Ini ada di sini, ada nih di sebelah sini. Cuma dipotong sama Mbah dibuang. Raman yang double terang atau dua cabang, dua batang. Teman-teman. Yuk kita ngelihat yang lain Kak Iro. Come on teman-teman. Penyayatan, pemilihan cabang, stangnya lebih besar yang satu, yang satunya lebih kecil. Oke teman-teman. Kita lihat. Nah, ini lagi teman-teman. Ini program yang kecil punya beliau nih. Hanya sebesar tangan. Nah, ini sama beliau sudah dipahat jadi semacam membentuk pelintiran. Nah, hatan ini kita belusukan nih temanya teman-teman, ngeliat programan punya beliau kayak mana. Ini batang tunggal, ayo kita lihat lagi teman-teman, let's go. Ini cuacanya agak hawar-hawar mau hujan teman-teman. Nah ini lagi nih batang tunggal, cuman lurus nih punya beliau nih. Belusukan tema kita ya. Nah, nih model disayat kayak gini, dipahat sama beliau nih. Dalam tembus nih teman-teman. Oke, kita akan lihat lagi teman-teman. Nah ini di belakang kamera Kak Irul. Nah ini teman-teman. Nih. Luar biasa nih programan beliau nih teman-teman. Nah ini kalau mau ngeliat pahatannya nih teman-teman. Dalam dia sampai ke tulang, bahkan tulangnya juga kena ini. Tulangnya juga kena ini. Kita belusukan di apa programan Sancang punya Mbah Muji. Ini program batang tunggal. Beliau juga punya batang double. Nih programan punya beliau. Ini tinggi teman-teman. Ini nanti juga dicangkok nih, positifnya dicangkok nih sama beliau nih teman-teman. Oke, nih ada lagi nih. Ini yang cangkokan nih. Nih. Oh, batang tunggal juga tuh teman-teman. Nih. Airo, kelihatan ya. Oh, oke, yuk kita lihat lagi yuk teman-teman. Wah ini gede bener nih. Belusuan di kebun budidaya Sancang, kebun bonsai, budidaya bonsai Sancang nih teman-teman. Wah ini dia, ini lagi nih. Tuh batangnya tuh. Oh. Besar kaki saya nih teman-teman, gede bener nih ya. Nih rata-rata sama beliau dipahat nih. Dan ini tulangnya aja tembus nih, tulangnya tembus dia. Nah, kita nggak semua teman-teman ya, cuman kita berusaha aja nih, kita ngeliput programan punya beliau. Let's go Kak Irul, kita lihat lagi Kak Irul. Nih lagi nih. Nah ini Kak Irul, batang tunggal juga nih. Ini dibuat liukan. Banyak benar sebenarnya yang bisa dicangkok nih teman-teman. Nantilah kalau boleh sama Mbah kita cangkok lagi nanti habis lebaran. Tapi nggak sekarang teman-teman. Kita mau puasa. Ini batang tunggal nih lagi nih. Disayat, dipahat sama beliau. Dalam nih. Nih. Ini tadinya cabang dua nih. Dipotong sama beliau. Dihidupkan satu. Kemudian dipahat. Ini
programan serut nih. Belusukan di kebun sancang beliau ada juga serut nih. Programan punya beliau juga nih. Nah, belusukan di kebun budidaya bonsai sancang khususnya. Nih, programan geraji punya beliau nih. Tekuk geraji nih. Tekuk geraji nih, Pak Irun. Sudah kayak huruf wawu. Ini kan gerajinya ini, Pak Irun. Mantap nih, Pak Irun. Nih. Jadi dia kayak sistemnya kayak diperas, teman-teman. Kayak diperas. Tuh, ini udah dipotong pucuk nih. Atas udah dipotong sama Mbak. Nah, ini tinggal pembesaran ini. Penyesuaian ini saya pikir bentar lagi lah ini. Udah ini. Ini masih dilos di atasnya sama Mbak. Nah, ini dipotong, ini dilos. Ini yang jadi mahkota nanti. Ya kan? Eksotis gerakannya nih, teman-teman. Let's go. Nah, ini lagi nih. Lagi nih, mantap kan teman-teman, batang tunggalnya mantap, batang dobelnya mantap teman-teman. Yang gede di sana gimana ya Rul ya, yang satu gede di sana kayak Rul. Yuk kita lihat yuk, ada kan yang sana ya yang ayo teman-teman kita ke situ teman-teman. Loanya aja mantap ini, nanti kita liput loanya teman-teman, loanya nanti kita liput sama bentuk-bentuk gerajian punya Mbah lah kita liput buat belajaran teman-teman. Ini juga udah ditebang sama Mbah tapi udah lama ini. Oh enggak sih, masih hijau lho Ruh. Masih hijau lho Ruh. Ini Ruh. Nih teman-teman. Kita bawa Ruh ya, kita tanam ya Ruh. Kita tanam teman-teman. Mana? Ini, oh ya ini, teman-teman nggak kelihatan nih. Jadi dipahat sama Mbah Muji teman-teman, pahat sama beliau. Ini dipotong dari sini nih. Sebenarnya lanjutnya sini nih, potong. Kemudian dilanjut sini, sini pun dipotong sama Mbah. Mau berhenti dia, berhenti di sini nih, di antara percabangan ini teman-teman. Ayo kita lihat lagi teman-teman. Let's go. Nih. Serem nih. Oh, teman-teman. Oh. Lihat. Nih, kepalan apa? Telapak tangan saya nih. Besarnya nih. Akarnya sudah diprogram sama beliau. Tuh. Nah, kita belusukan ini. Kita belajar buat cari inspirasi teman-teman. Mantap. Seneng kita teman-teman nggak? Pokoknya kita yang kita tanam setekan itu teman-teman jangan putus asa, kita tanam aja. Kita program kayak gini kita patah-patah nih, lihat nih. Ya kan? Batang dobel nih. Dari pahat. Nah ini dia. Ini dipres sama Mbah sampai sependek ini sudah dibuat. Sampai seperti ini tinggal nunggu percabangan. Dan ini ditutup sama Mbah. Nah kalau kayak begini nih, punya sebesar ini nih, gimana ini Kak Iru? Dan ini teman-teman, Mbah nanamnya dari setek. Dari setek kurang lebih sebesar ini. Dirawat, ini kurang lebih usianya 4 tahun di tanah. Atau di ground ini teman-teman. Di ground. 4 tahun dibiarkan sama Mbah. Jadi sebesar ini. Dan kemudian diprogram sayatan, di los sampai tinggi tapi disayat-sayat. Dan akarnya sudah diprogram juga sama Mbah, sudah program akar ini. Ini nanti prosesnya kurang lebih di sini setahun atau dua tahun udah seperti ini teman-teman. Ini kan sudah hampir udah 4 tahun saya bilang. Ini setahun nanti muncul percabangan, baru nanti diangkat. Keren ya teman-teman. Let's go. Ini kita agak belusukan nih, Airo. Up, melihat percabangan ini. Oh, ini udah dibersihin nih, lumut-lumutnya sama Mbah ya, Rul. Kemarin tuh ini hitam nih, teman-teman.
ini hitam ini kemarin tuh udah dibersihin sama Mbah nih. Bah. Mantap kan teman-teman? Mantap. Nah, kita ngeliat lagi yang mana lagi nih teman-teman. Double sudah, yang single sudah, ya masih banyak sebenarnya. Udahlah, kita nggak usah banyak-banyak, sampai sini aja lah ya. Ini buat motivasi aja kenapa saya belusukan sama Kak Irul ini. Buat motivasi teman-teman, bagaimana cara kita memprogram sancang kita di lahan gurun sebelum naik pohon. Ya Kak Irul lah, itu aja ya. Oke, ini aja saya pamit undur diri, saya Iwan, buat saya brother, Kak Anu Irul juga, kameramen, pamit undur diri. Semangat teman-teman, semangat abis ini, tancap-tancap aja. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.